Asal konsisten, iya sih. Kalau nggak terbengkalai lagi sama game yang asalkan kosi, kalau nggak terbengkalai lagi sama game baru yang kau mainin. Masalahnya kalau gue main ini mulu nggak dapet viewer gue. Ya gue harus nambah game yang ini, Arif, game yang ada viewernya. Segitu, sesimpel itu buat bertahan hidup, buat bertahan, buat melakukan live streaming. Gue harus cari streaming yang game-game yang either gue suka atau enggak, pokoknya rame gitu. Makanya gue project GTA San Andreas 100%, GTA 5 100%. Kalian harus mengerti guys, cara bertahan hidup gue guys, di YouTube ini ya. Nggak mungkin gue idealisme gue main RPG yang ini-ini mulu demi yang penting tamat gitu. Harus gue seimbangin gitu dengan game-game yang rame. Itu kalau gue ngikutin idealisme gue terus, kagak bakal makan gue. Ya nggak sih?